Jadi Kak Amel ini suka curhat sama bintang dan langit. Ini malam-malam beneran keluar sendiri gitu, ngomong. Ada teras di depan kan? Yes. Terus duduk di ruang tamu yang di luar? Yes. Terus benar-benar apa ya? Aku selalu bawa handphone sama earphone aku, jadi dengerin lagu terus ya. Melihat kemana-mana aja gitu kan, karena kita tuh manusia tuh nggak pernah apa ya mendekati kata sempurna, soalnya pasti punya kekurangan yang masing-masing. Iya, ada rasa banget, ada rasa resah, ada rasa aduh bingung banget gitu. Tapi kalau misalkan lagi kondisinya kayak gini nggak bisa keluar, akhirnya udah gitu. Tapi kan biasanya keluar jalan-jalan cari udara, terus yang benar-benar tenangin sendiri aja. Kalau nggak cari inspirasi, dan pernah waktu itu aku serandom itu. Ini baru di sini doang nih aku kasih tahu. Random people. Aku waktu itu ke apa coffee shop. Ngopi sendiri karena aku lebih suka me time dibandingkan ngopi sama orang. Yes. Terus aku ngeliat baristanya. Aku ngeliat aja gitu kayak lagi down dia, terus aku ambil kertas, aku tulis sesuatu, terus aku ngasih aja, terus aku pulang. Tapi pas aku mau pulang, ada yang tinggalan kan. Jadi aku balik lagi, ambil barangnya, terus baristanya say thank you. Dan itu aku ngerasa kayak seneng banget karena bisa ngeliat dia senyum lagi. Wow. Itu kayak apa ya, ngebahagiain orang tuh kayak kebahagiaan tersendiri loh, terkadang loh. Iya, betul banget. Ya kan, bikin orang happy tuh kayak kita bisa, jadi kita bisa apa, energinya kita tuh bagus banget gitu. Iya, benar banget. Iya.